Beralih ke berita seterusnya, pertumbuhan ekosistem otomotif negara yang semakin pesat untuk menjadi landasan hub otomotif serantau menuntut keperluan pengambilan tenaga kerja mahir. Justru Universiti DRB Highcom komited dalam meningkatkan kemahiran para graduannya dengan elemen teknologi baharu bagi memenuhi kapasiti pasaran kerja tempatan dan serantau. Berdasarkan prinsip universiti oleh industri untuk industri, kurikulum yang disediakan oleh pakar industri berjaya melahirkan kemahiran tenaga kerja yang menepati keperluan sektor automotif. Kurikulum tu diasaskan oleh orang-orang yang pakar di dalam industri dan bila diajar kepada student, student selepas itu akan menggunakan kepakaran tu masuk balik ke dalam industri. Meaning apa yang dibelajar di universiti bila dimasuk dalam industri, dia macam akan rasa familiar with the surrounding of the factory, surrounding of the manufacturing itself. Graduan yang dilengkapi kemahiran melalui latihan praktikal dalam industri pembuatan lebih mendapat permintaan dari industri dengan kadar pengambilan masuk ke sektor itu mencecah 97%. Universiti Automotif tidak hanya fokus kepada teknologi kejuruteraan semata-mata, malah ianya juga merangkumi rantaian bekalan automotif penjualan, perakaunan dan pengurusan komponen. Berikutan, Malaysia bakal menjadi hub automotif serantau. Prospek pekerjaan yang lebih luas tersedia untuk pelajar-pelajar berkemahiran tinggi. Banyak cabang-cabang yang berbeza memerlukan kepakaran yang berbeza, yang mana saya dapat ilmu tu di universiti ni. Tambah pula sekarang kita tahu yang Tun Dr. Mahathir baru je umumkan untuk melancarkan projek The Third National Car. Jadi saya rasa itu merupakan satu peluang dan ruang untuk saya untuk tambah baik. Target saya dengan saya ambil diploma Occupational Safety and Health ni, saya target saya dapat bekerja under DRB Highcom dalam bahagian keselamatan, iaitu sebagai safety officer. Dan di samping saya jadi seorang safety officer, saya juga harap saya dapat menceburi bidang car painting. So dalam dua boleh katakan dalam dua fasa ataupun dua level yang berbeza, saya dapat pergi dua haluan